Kalau ada yang membid'ahkan maulid hanya karena tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat, sahabat-sahabat dan tabi'in tabi'in, maka sesungguhnya orang yang membid'ahkan itu adalah orang yang masih picik pengetahuannya, masih perlu belajar agama. Tahukah kita apa itu maulid? Maulid itu adalah merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai rangkaian kegiatan. Coba kita urai satu persatu, lalu kemudian kita hakimi apa benar bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini adalah sebuah kesesatan. Pertama-tama yang dilakukan oleh orang-orang ketika akan melaksanakan maulid adalah mereka membawa makanan dengan ikhlas ke masjid atau ke tempat yang disepakati untuk berkumpul. Apakah itu kesesatan? Ibu-ibu kita membawa makanan, ikhlas dia persembahkan untuk kita makan bersama. Apakah itu sebuah kesesatan? Lalu kemudian kita berkumpul, saling bercengkrama, bersilaturahmi, yang tadinya mungkin kita saling sibuk di pekerjaan kita masing-masing, kita meluangkan suatu waktu kemudian untuk kita berkumpul bersama dalam satu tempat, kita saling bersilaturahmi. Apakah itu kezaliman? Apakah itu sebuah kesesatan? Lalu kemudian kita membaca salawat-salawat yang kita lantunkan untuk Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang menyatakan salawatnya dilebih-lebihkan. Saya kira Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah tidak melarang dan tidak menganjurkan. Rasulullah hanya tersenyum. Itu berarti bahwa melantunkan salawat dengan keindahan kalimat adalah sunnah takririyah, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita hentikan membid'ahkan maulid, karena maulid itu adalah sebuah tradisi yang kita lestarikan dalam rangka mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang sering membid'ahkan maulid, sana kembali lagi belajar agama, kembali lagi belajar arti sebuah kebijaksanaan dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya melihat bahwa perayaan maulid akhir-akhir ini luar biasa semaraknya di beberapa daerah. Ini pertanda bahwa di hati umat Islam masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersemayam. Mereka masih mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kondisi kini dan di sini sungguh sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi waktu dan dari segi tempat. Oleh karena itu sangat luar biasa ketika kita generasi kemudian mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya bisa kita lihat jejak-jejak kata-katanya lewat hadis-hadis qauliyah, dan kemudian jejak karakternya lewat hadis-hadis fiqhiyah. Oleh karena itu, stop membid'ahkan maulid. Kalau ada yang mengatakan bid'ah karena dianggap ritual, itu salah. Karena tidak ada pun pelaku maulid itu menganggap bahwa itu adalah sebuah ritual atau sebuah ibadah. Yang dilarang dalam agama itu adalah mengada-adakan ibadah, mengada-adakan ritual kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara maulid tidak dalam rangka itu. Maulid itu sebuah tradisi, maulid itu sebuah perayaan yang telah disepakati bersama oleh umat Islam yang ada di Nusantara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau maulid dianggap bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka berhentilah berdakwah.
di dalam masjid. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah dalam masjid. Lewat ceramah-ceramah yang panjang, Rasulullah hanya baca khutbah, Rasulullah hanya membaca Al-Quran, tapi tidak pernah berceramah sepanjang yang dilakukan oleh para penduduk bid'ah itu. Hentikan itu semua, karena itu juga akan kalian harus nilai sebagai bid'ah. Hentikan menggunakan YouTube, hentikan menggunakan TikTok, hentikan semua media-media yang tidak pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru saya akui bahwa para penubuh bid'ah itu maulid adalah orang-orang yang tidak ambil. Saya menganggap justru yang membid'ahkan maulid itu adalah manusia-manusia atau para pemaham-pemaham agama yang sempit, yang ambigu, yang ketika menguntungkan buat dia, dia anggap tidak bid'ah, padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dianggap tidak menguntungkan dia, dia katakan bid'ah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah dalam sebuah tempat kemudian berduduk semua itu berjam-jam kita mendengarkan ceramah itu? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan aktivitasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis, apa perkataan-perkataan. Tidak berdakwah seperti kita saat ini yang mengurai panjang sebuah hadis, mengurai panjang sebuah ayat. Jadi kalau dianggap bid'ah itu maulid, maka apa yang dilakukan oleh mereka juga itu adalah bid'ah. Kalau kita tidak ambigu, saudara-saudara. Oleh karena itu, stop membid'ahkan maulid. Belajar agama kembali. Belajar bagaimana itu Islam yang sesungguhnya, yang bisa menyatu, bisa mengayomi, bisa menjadi rahmat buat seluruh alam. Dia mampu menyatu di mana dia berada. Itulah Islam. Dia bisa menyatu dengan waktu yang ada. Itulah Islam. Saudara-saudara, oleh karena itu, sekali lagi, pada para pembid'ah, maka berhentilah melakukan hal sedemikian rupa itu. Karena itu adalah sikap ambigu, saudara-saudara. Bayangkan saja, tidak ada satupun orang yang melakukan maulid itu menganggap sebuah ritual. Bukan, itu adalah sebuah tradisi. Tradisi yang baik, tradisi yang ketika diurai satu persatu tidak ada satupun di dalamnya yang mengandung hal-hal yang bersifat zalim. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sepakati bahwa maulid itu boleh-boleh saja kita laksanakan. Wassalamualaikum.